Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Abliza, jurusan Arabika kelas Kendal dengan NIM P1337430712234. Akan mempraktekkan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari dengan mata kuliah agama Islam dengan Bapak dosen Nanang Kosim SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan keluarga yang sehat harus dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal yang bersih, kita dan anggota keluarga dapat terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, kebersihan rumah tangga perlu dijaga. Sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Ilmu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui banyak hal tentang keunikan dunia dan hal-hal yang menarik untuk dipelajari. Dan jika kita berilmu, maka kita akan memiliki wawasan yang luas. Tidak hanya itu, kita juga bisa memunculkan ide-ide kreatif. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita dianjurkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, karena dan membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin, serta cara agar hati tenang dan dapat pula menunjukkan rasa cinta terhadap Allah SWT. Sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan.